up guys, welcome back to my channel. Ada yang spesial buat vlog gua kali ini karena gua pengen nge-review tempat main yang baru ya, tempat main yang baru di Bali, Trans Studio Bali. Jadi Trans Studio ini pertama bukanya tuh sudah tahun kemarin, tapi dia mallnya baru open, grand opening mallnya ya. Jadi project ini sudah dari 2017 lalu, dan ini mega project, dan ini salah satu Trans Studio terbesar di Indonesia. Isunya sih bukan di Indonesia aja, jadi untuk permainan yang indoor dia terbesar di Asia Tenggara. Dan gue udah cobain, pertama Trans Studio itu ada di Makassar, kedua ada di Bandung, itu gue sudah cobain semua. Nah kali ini gue bakal nyobain, dan gue laki lah ya, gue dikasih kesempatan dari pihak Trans Studio, dia ngundang gue karena gue tour guide di sini, dan mereka ngasih tiket free buat nyobain Trans Studio ini, karena ini dia udah grand opening untuk yang tempat mainnya gitu. Jadi ada apa aja di dalam? Nah nanti lu tonton terus videonya sampai habis, biasain sampai habis ya. Dan gue juga mau kasih tahu, gue ngevlog kali ini gue bakal ditemenin sama orang, bukan orang spesial sih, sama temen gue nih. Jadi siapa sih dia gitu ya? Nama gue Boim bro. Boim. Nanti gue bakal kasih tahu ke kalian semua. Sebenarnya dia udah lama di channel ini. Tonton terus videonya sampai habis. Ada apa di dalam? Ciao. Tonton terus videonya sampai habis. Sekarang kita mau masuk dulu, mau registrasi dari tiket ini ya. Oke, siap. Ciao. Gimana tuh karena? Hai. Apa kabar? Hai. Oh iya. Thank you. Oke, jadi kita udah dapet tiketnya, udah registrasi. Gak tau sih nih apa namanya nih, kepake apa. Dapet makan gak bro? Dapet ginian, nasi padang. Dapet nasi padang 2 lumayan. Jangan lupa subscribe. Jadi demi keamanan, gua masuk sampai sini 3 kali bag gua dicek gitu. Tas gua dicek gitu. Demi keamanan, jadi oke lah buat security-nya ya. Kita pertama masuk, kita udah disuguhin, dia teknologi proyektor, jadi dia pantulin dari, dia tembak dari atas ke lantai, ke bawah, sama tembak ke tembok gitu. Jadi lucu sih ya, nah, seru, bagus. Kalau nggak salah yang kayak begini nih ada di Dubai. Karena gua pencinta 3D mapping proyektor. Nah, lu bisa lihat, sebentar. Ah, ini waterfall. Jadi ini pakai 3D mapping proyektor. Kalau lu mau lihat, ada di mana sih tembakannya?
ada di atas tuh yang silau-silau itu. Kayak gitu. Dulu anak gue inget dulu anak gue ultah, gue pernah bikin kayak beginian. Jadi gue gak butuh dekorasi rumah, jadi ya cuma gue tembakin aja beginian. Lumayan sih ya, bagus. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini apa nih bro? Kok serem banget bro? Oh ini sama bro? Sama, ngapain kita kesini? Senyaman mungkin. Kalian akan cukup lama berada di sini dan janganlah berbuat konyol. Kami tidak ingin merusak mainan baru Blaze tentunya. Serem dong. Mantap. Ini wahana buat asal otak lo. Ini seru. Kalau kalian bisa mendengarku. Ya. Sekarang dengarlah. Dengar. Spell. Aku bagian dari kelompok penentang. Okay. Kalian semua telah diperdaya oleh Blaze dan percayalah. Kalian tidak ingin untuk terlibat dalam balapan Hellfire mereka. Oh my god. Aku akan mencoba untuk membantu kalian pergi dari sini, tapi pertama-tama kita harus mengeluarkan kalian dari penjara ini. Sekarang bantu aku untuk membantu kalian. Lihat sekeliling kalian dan cari sesuatu yang bisa digunakan. Aku akan coba membantu dari jarak jauh. Ini kayak film Dora. Sepertinya seluruh penjara ini terhubung. Nanti ujung-ujungnya berhasil gitu. Bukan. Terus? Bukan itu. Tadi dia bilang apa ya? Oh ini loh. Ini petunjuknya nih. Apa? Nih. Dari A ke G. Dari A ke G. Ini depan dulu ya? Ya. A ke G. Terus? A ke G terus. C. F ke C. F. Ente buta huruf ya? F. F. Ya. Anak. MP. MP, mana MP? M sama P. Cepet program bro. Aduh, P mana P? P, PJ. Mana dia? Oh, P-nya enggak ada. Loh, kok P-nya enggak ada? P-nya enggak ada. Oh, itu P-nya. Loh. Ini bukan I-O. Ini bukan P, bro. Ini D, bro. Oh. Aduh, bener dia buta huruf dia. Udah, bos. Udah, Mbak. Gimana, Mbak? Oke, Mbak, sudah, Mbak. Ada satu lagi nih. Belum. Ini. Satu lagi. Ya, gue ngajak dia nih. Ya. Ente enggak buta huruf berarti. Mbak, sudah, Mbak. Ini kayak Resident Evil nih. Gue suka nih. Ya, kerja yang bagus.
Sebelum aku mengeluarkan kalian, dengarkan dulu rencananya. Di balik pintu ini, kita sudah menyiapkan gyro tanks yang seharusnya bisa untuk membantu kalian keluar dari sini. Atau, ya, setidaknya separuh jalan. Raven sudah menunggu kalian di luar benteng untuk memandu kalian menuju oase terakhir. Di sana kita sudah bersekutu dengan masyarakat setempat, sehingga kalian pasti aman berada di sana. Okay. Semua mengerti? Ya. Oke, okay. Saya bergerak. Siap. Tapi siap. Ingat, untuk selalu waspada. Oke, okay. Baiklah. Oke, okay. Baiklah, mari kita lakukan. Untuk pasien, satu berapa orang? Dua. Cuma gue takut basah. Sebenarnya dia kalau kita habis main itu ini kayak roller coaster ya, kayak di Dufan gitu lah. Cuma yang unik di sini kalau kita basah ada tempat buat ngeringin. Nah, jadi di situ tempat buat ngeringin baju, nggak perlu pakai nunggu lama. Tapi mereka bakal ngecas kalian, mereka bakal ngecas kalian 50.000 per orang gitu. Jadi lu scan barcode di mesinnya, lu bakal kena charge 50.000 buat ngering badan doang. Jadi buat apa ya? Biar pergi sendiri aja. Cuma gua nggak bakal nyobain itu, males. Tonton terus ya videonya ya, sampai habis. Ini masih banyak yang belum gua coba karena ini ngantri cuy. Ngantrinya parah. Walking Dead juga ngantri, semua ngantri.
Jadi gue lagi mau cari tempat papi rokok. Jadi ini Walking Dead, Walking Dead. Gue pingin banget masuk gitu, cuma di dalam penuh, antrinya parah. Antrinya dimulai dari anak kecil sampai babe-babe di situ. Nah, liatin. Jadi mulai dari anak kecil sampai aki-aki di situ juga. Jadi maksud gue gini loh. Itu babe-babe ngapain juga ikutan mau kesini gitu kan? Nah, jadi yang pertanyaan juga bang, takutnya kan kalau udah tua gitu, kita kaget mati jantungan gitu. Kok kita bukan nyumpain ya, cuma ngapain kesitu gitu loh. Jadi banyak wahana yang lain gitu kan, yang menu-menuin juga sih gitu. Sumpah, jadi gue pingin banget kesitu, cuma antrinya parah cuy, antrinya parah. Jadi gue males lah. Dan dulu lu lihat tadi yang itu, tadi yang baju kuning itu ada di antrian sebelah sini, terus dia lompat gitu. Jadi please dong, jangan norak lah gitu. Itu antri gitu, gue paling gak suka loh kalau ada orang antri kayak gitu, serobot, lompat gitu. Ya plus 62 ya begitu lah. Norak sih, norak banget. Terus tonton terus ya videonya. Ya ketemu sama dia lagi. Kayaknya kalau gue tanya, ini bisa masuk enggak? Kalau ini belum bisa. Belum bisa. Terus ngapain di sini? Kejagain apa? Pastikan kalau ini belum bisa. Oh, jadi ini kejagain gitu lah. Ya. Ini dari tulis aja. Sorry. Apa label gitu. Kami. Oh iya, gitu. Bilang, please support. Oke, please subscribe ya. Jadi banyak permainan yang belum ready ya. Jadi banyak permainan yang belum ready. Terus juga banyak permainan yang antrinya parah banget. Antrinya parah. Karena kita mau menuju ke Ninja Warrior ya. Ninja Warrior, ntar ente yang main bro ya. Yo, ane yang nge-shoot ya. Ane takut cedera soalnya. Oke, guys. Jadi ini kita lagi di Ninja Warrior ya. Ninja Warrior apa namanya? Ninja Warrior Ghost. Hah? Ninja Warrior Ghost. Ghost? Iya. Ninja Warrior Ghost? Iya. Ninja Warrior. Ninja Ghost. Ninja Ghost? Iya, boleh Ninja Ghost. Ah, oke. Okay. Atau Ninja Warrior. Jadi, persyaratannya nggak boleh mabuk. jadi gue mau battle sama dia nih. Ya, gue mau battle sama dia nih. Kan dia masih muda atau masih oke lah. Dia ada good looking nggak sih? Oh. Ya ini bapak-bapak nih. Udah punya anak 5. Jadi gue mau battle sama dia. Nanti siapa yang menang, waktunya siapa yang paling cepat waktunya, dan nggak boleh nyentuh ya kayak di Ninja Warrior gitulah. Nanti lo tonton terus jadi ya, tonton terus videonya. Ini seru banget, gue suka nih. Oke? Oke, siap bro? Bro? Oke, buktiin. Tunjukin kalau lo masih muda. Misi. Wes. Bener sama yang kayak di Monkey Forest. Nah, yang ini lo jatuh di dis ya. Ayo jatuh di dis. Ayo, tunjukin. Ente pernah dapat medali panjat pinang? Tunjukin. Waktunya 1 menit 3 detik ya.
Gak kena ya? Iya, gak kena. Ready, go. Mantap. Woo. Dia gagal. Oh, yang ini tahu tuh. Bisa sama aja. Ayo bro, gimana bro? Gak boleh jatuh. Gak boleh jatuh, mantap. Gimana bro, capek gak bro? 1 menit 6 detik. Gimana? Kalah. Aduh, gua kalah. Aduh. Efek umur, bro. Aduh, langsung bengek gua. Lemah deh, bro. Lemah deh. Aduh. Beneran. Tapi lu semua harus nyoba. Nyoba fisik lah gitu. Gua enggak pernah olahraga, gua paling malas olahraga. Dan gua sekarang langsung bengek. Yang paling susah. Susah yang monyet-monyetan itu gua susah. Oke, tonton terus ya videonya. Ini belum selesai, masih banyak yang mau mainan kita coba. So, happy watching. Hello, what's up guys? Gua ketemu teman gua. Wah, ini famous magician in Bali. dia mau ngasih tunjuk trik ya. Ngasih trik. Oh my god. Bisa lepas tuh kayaknya. Gue pernah nyoba tuh kayak gitu, masih zaman kecil tuh yang gini-gini tuh. Tapi ini keren. Oke, okay. Tadi gue udah nikmatin lagi. Tadi gue udah coba sebagian ya, wahananya, permainannya. Lumayan capek deh. Terus gue sekarang lagi ada di, apa namanya ini? Namanya Studio Bakso. Sedikit masukan ya buat Trans Studio Bali. Memang ini belum grand opening. Belum grand opening lah ya. Ya ini belum grand opening kan? Ya ini belum grand opening. Jadi gue tadi pingin makan Wendy's di situ. Cuma gue udah nunggu lama, gak ada orangnya. Gak tahu kemana, katanya lagi istirahat lah apa. Tapi gue udah hampir sejam di sana. Dan akhirnya gue kesini. Ya ini makanannya lumayan ya. Bukan Mr. Bakso ya. Studio Bakso. Bakso sih. Kayak normal bakso gitu. Tapi ini enak tadi gue coba. Terus gue minumnya ada ini. Minum. Jadi habis ini gue mau nyoba permainan yang lain. Tadi teman gue izin balik duluan karena dia mau ngantar nyokapnya. Anak berbakti lah ya. Anak berbakti harus gitulah. Oke, tonton terus videonya, ini belum habis. Seperti janji gue bakal nyobain semua permainannya. Oke, ciao. Buat penggemar Resident Evil ini keren banget. Let's go. My name's Daniel.
Yes, sir. Sergeant Dana's before all this. Yeah. Okay. Yes, sir. Well, customer, yes, yes. Check it up, yes, yes. We've got no water, no meds, no food. Everyone here is sick or wounded or dying. Okay, okay, yeah, yeah. I can't let you guys in. Yep. Depan, depan, pak, depan, pak. Depan, depan. Dead are everywhere. I need backup. And right now, we're better than all of home. So, now, if you think that the there's no way this is going to work, unless I know for sure you can defend yourselves up there. So here's what's going to happen. You'll head to the basement of this building, where I will train you to survive. Once... Takut ya, takut ya. Okay, satu lagi. Satu lagi. Dipoking, Pulang, 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 pulang. Anyone hurt? All right, we don't have much time. Turun, turun, turun dia, turun, jatuh. Error, error, liftnya. Liftnya error. Everyone off. Time to spy. Om, naik cepet om, naik om. Sarannya terpakai om. Naik, naik, naik. Okay. Move, 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 move. Find the hole. Ching, boom. Find the hole. Move it. I let him move it, move it. Check it out, check it out. But what's this? Yes. All right, let's do this. Get a party, lose more time. You're not going anywhere without proper training. Oh yes, yes. The only way to take out the dead. Hey, Tikus. Destroy their brain. Tikus, guys. Now grab the weapon in front of you and practice your aim. Tikus, guys. Shots like that will never make it out alive. Maybe faster, smarter, stronger than they are. But don't kid. Awas di belakang itu. Ini hasil jarahan Walking Dead. Coba jelasin, Pak. Oke, tiket untuk lokal di 375.000 satu orang dan tiket untuk turis satu orang di harga 600.000. Itu tiket reguler sekali masuk bisa untuk semua permainan. Weekend sama. Kalau weekend sama harganya terkecuali iFly. iFly nanti ada tambahan biaya lagi. iFly itu yang terbang itu loh, ya, yang skydiving iFly. Kayak skydiving tapi ya, indoor gitu. Iya, betul. Itu keren dong. Itu keren. Nambahnya berapa itu, Pak? Nambahnya sekitar 500 sampai 600 ribu. 500 sampai 600 ribu. Yeah. Oke. Okay. Nanti ya untuk harga kita update lagi. Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi itu aja buat tiketnya, dicatat, siapin duitnya. Lu yang dari Jakarta, dari mana-mana ke sini, ke Bali ya. Ini ready 12% Desember. 12 Desember. Catat tanggalnya, langsung book tiket, cus ke Bali. 12 Desember. Jadi harusnya gue diundang tanggal 12 Desember. Ini pinter ya. Nah, jadi biar gue balik lagi ke sini gitu. Dan emang gue ada rencana buat ngajak biasa jenderal-jenderal gue
anak-anak gue gitu. Karena dia pasti suka banget. Gue janji bakal ngajak mereka ke sini. Iya, yeah, itu. Oke. Ini buat channel YouTube nih. Yo, jangan lupa follow back. Subscribe, like, di bawah sini. Oh, thank you guys, thank you. Nama channelnya. Hah? Nama channelnya apa? Look like school like. Look like. Iya. Jangan lupa. Barter sama IG-nya dia nih. Ya, ini. Ini apa ini? Ini dong. Follow kawan-kawan baru nih. Follow, subscribe, like, komen, kritik, saran di bawah. Oh, thank you guys. Oke. Gua udah cobain hampir semua ya, 70%. Jadi di Trans Studio Bali ini dia masih 70% sih progres. Belum banyak yang belum buka. Kayak roller coaster gue itu belum bisa dipakai, masih banyak lah gitu. Tapi overall oke lah, suka dan masih sama kayak yang di Bandung. Tadi gue udah ngobrol sama temen gue yang dia kerja di sini, ada beberapa permainan, ada beberapa wahana itu yang nggak sama. Jadi Makassar sama Bandung itu dia nggak punya, tapi itu belum ready, belum bisa dites lah ya gitu. Jadi gue nggak tahu apa oke apa enggak gitu. Oke, sampai di sini aja vlog gue hari ini, review Trans Studio Bali. Trans Studio Bali ya. Oke, akhir kata gue PJ dari Bali. Thank you for watching and stay crunchy.